بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة وبعد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون". وقال أيضا في سورة أخرى: "ما كان لبشر أن. الله الكتاب والحكم والنبوة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. وبما كنتم تدرسون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف ان عائشه رضي الله عنها انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qal adwamuhu wa in qalla fa qal adwamuhu wa in qalla rawahu muslim segala pengurus MTXL Aksia Tower yang saya hormati bapak-bapak ibu-ibu semuanya kaum profesional TxL XL Aksiata yang di yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Ini kita berada di akhir Syawal. Ya, tanggal 30 Syawal kalau saya tengok kalender maka tidak ada terlambat saya mengucapkan karena kita masih di bulan Syawal untuk doa kita semua taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal aizin wal faizin kullu amin wa antum bikhair semoga Allah Ta'ala menerima segala amal soleh, amal baju kita di bulan puasa Ramadan bulan lalu, amin semoga sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang waktu dan masa Allah berikan limpahan, kebaikan dan keberkahan kepada kita semua amin ya rabbal alamin gaji kita pada juhur kali ini mengambil tema kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan. Jadilah kamu hamba Allah sejati kapan dimanapun, jangan hanya di bulan puasa Ramadan. Bapak Ibu jemaah sekalian rahmat Allah taala, mengawali ceramah saya tadi saya bacakan sebagai landasan teologis atau dalil tentang tema ini bisa dilihat dalam surat 3 ya, surat Ali Imran ayat 79. الله سبحانه وتعالى بر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. "ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa kuntum tadrusun Artinya maka nali basyarin tidak layak bagi seseorang an yu'tiyahullah ayyutiyahullahul kitaba wal hikmah yang Allah berikan kepadanya alkitab hikmah ilmu dan kenabian tidak layak ngapain ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله tidak layak bagi seseorang yang diberikan alkitab wahyu kenabian hikmah ilmu kemudian mengatakan kepada orang lain jadilah kalian hamba-hambaku selain daripada Allah jadi menghambalah kalian kepadaku tidak layak apalagi kalau manusia biasa seorang seseorang nabi aja yang tidak boleh mengatakan demikian mengajak Uh, madu umatnya untuk menyembah kepada Nabi. Ayat ini turun, Bapak Ibu jamaah kalau saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anul Al Azim, pada waktu itu ada para pimpinan dari orang-orang di luar kita, tepatnya di Najran, sekarang provinsi juga bisa digugling, Najran itu salah satu provinsi di KSA, Kingdom Saudi Arabia. Yang ketika Nabi berdakwah kepada mereka, mereka khawatir kalau kami nanti menerima e, agamamu Muhammad masuk Islam kami kemudian kau perbudak kami menyembah kalian kami menyembahmu kami tidak ingin seperti orang-orang di luar ya yang kemudian memanfaatkan itu maka turunlah hayat ini ya pak karena kekhawatiran mereka begitu diajak Nabi untuk masuk menerima hidayah Islam. ya mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, mereka kemudian ya, memberikan statement kepada Nabi seperti itu. Khawatir kami nanti kalian engkau jadikan kami sebagai hamba-hambamu Muhammad. Maka turunlah ayat ini. Ya, rohib-rohib para ruhban itu seperti itu. Ya. Summa yaqula nasi kunu ibadan li min dunillah. Enggak layak, enggak boleh, apalagi manusia biasa paguyuban-paguyuban, pendopo-pendopo atau apapun dia ya. Kalau kemudian dijadikan gurunya dikultuskan sampai disembah-sembah, sampai dilempari duit di dalam kelambu, Pak. Pak Rahmat, ada itu model suluk dia di kelambu dalam kelambu ruangan tertentu nanti jamaah ngelempari duit dia, ya, Bulan Syaban. Anda boleh dalam Islam. Dalam Islam itu simpel sekali, Pak. Bapak bekerja ada jaga profesi. Masukkan gini, jis MTXL. Tak cukup bapak nak sampai ni sob, impak sedekah itu. Itu warna kuning putih itu. Gitu aja. Haul satu tahun mengendap 85 gram emas setaranya eh kadarnya setahun mengendap 2,5%. Sampai ada yang melempar Dah, dah, dah. Dalam Islam tak ada begitu. Tidak boleh. Tetapi tengok ayat selanjutnya. Penggalan selanjutnya. Walakin kunu rabbaniin. Tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang sejati jadi tidak boleh kita menghambakan diri kita kepada selain Allah ya waktu itu Nabi Muhammad mengajak para pembesar-pembesar mereka pak di luar kita mereka kemudian mengkhawatirkan itu turun ayat ini langsung dibantah ya Robani dari kata-kata Rob apa arti Rob Tuhan Robani yang memperhambakan kepada Allah kepada Tuhan ya sejati ya bimakuntum tuallimunal kitab sebab apa yang kalian pelajari ya yang kalian ajarkan atau pelajari dari Alkitab ya wa bima kuntum tadrusun tuallimun kalian ajarkan ya allama yuallim itu mengajarkan tuallimun alkitab yang kalian ajarkan dari alkitab yaitu alquran wa bima kuntum tadrusun dan sebab apa yang kalian pelajari jadi ada dua 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 sisi Pak cara mengajar dan belajar itu dapat semua kebaikan, bukan hanya usahanya gurunya, maka Bapak ketika di program MTXL tak ada tahsin, ada setoran tahfid nikmati prosesnya itu karena Bapak mendapat keberkahan bukan hanya usah mengajarnya tutornya atau muhafiznya tetapi yang belajarnya itu juga mendapat keberkahan, nikmati susahnya itu, nikmati kita perlahan-lahan itu ketika kita menikmati itulah kemudian mendapatkan keberkahan dari Quran itu jangan putus asa ya putus asa susah orang nggak punya semangat ya tidak ada semangat hidup tak ada target dia mau punya target khusus profesional uh, MT Excel yang muslim muslimat harus bisa ngaji nanti keluar dari Excel pensiun harus sudah bisa ngaji tidak lagi kemudian dia buta huruf-huruf begini Bapak jangan sampai mengaji Al-Quran pakai bahasa Arab tapi tulisan Indonesia sampai mati Bapak nggak bisa baca Arab ada kan mode Quran yang bacaannya Arab tapi tulisannya jangan pakai latin bapak jangan saya tak rekomendasi ini membuat orang nanti sampai mati tidak kenal huruf arab ya Tidak kenal bapak walaupun susah usahakan langsung pakai yang berbahasa arab nanti akan bapak dimudahkan Allah subhanahu wa taala yang jadi catatan dengan tema kita walakin kunu rabbani jadilah kamu hamba-hamba Allah sejati sebab apa sebab kita mengajarkan Al-Quran dan kita mempelajari Al-Quranul Karim. Begitu syawal, hilang semua Hilang dari masjid Hilang dari majlis ilmu Maka boleh juga dicatat nanti di sini Kalau disetujui pengurus MTXL Aksiata Dicari jamaah XL Aksiata Yang hilang dari masjid Assalam setelah Ramadan nah, Print, print Pak Mawan ya Warna warna biru Warna apa, A4 berwarna Taruh di meding itu, dicari Jamaah Masjid Assalam XL Aksiata Yang hilang setelah Ramadan hilang dari mana hilang dari masjid begitu Ramadan hilang deh ada di tempat lain itu yang ditulis gitu pak bagus juga itu oh begitu yang baca oh ya jangan sampai saya hanya kenal masjid ini Ramadan tok usai Ramadan habis ya makanya ibunda Aisyah meriwayatkan hadis yang saya bacakan tadi ya di sini tercantum dalam Sahih Muslim ya diriwayatkan langsung dari ibunda tercinta umur Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah SAW pernah ditanya Simpel sekali pertanyaannya. A'yul amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang sangat Allah cintai di hadapannya? Ya. Ini kan amalan yang dahsyat ini. Pertanyaan dahsyat. Apa jawaban Rasulullah SAW? Adwa muha wa inqolla. Adwa muhu wa inqolla. Amalan Pak Bu sedikit tapi kontinu. Adwa muhu wa inqolla. Baca Quran mungkin Bapak cukup one page. Sofa wahidah. Tapi terus habis solat fardu. Malam baca Quran langsung 25 juz. Setahun kemudian baru ngaji lagi. Tak. Nah, sedikit adwam wa inqal. Adwam itu dari kata-kata dawam. Adwamuhu continue dia, istimrar, berkesinambungan. Wa inqalla qalil lawan dari kata kathir walaupun amalan itu sedikit. Ya, ngaji terus satu lembar, satu lembar. Usahakan setiap habis salat fardu, Pak satu salat sunnah satu halaman aja tidak usah banyak banyak berarti kalau bapak habis solat fardu satu halaman lima kali solat fardu lima halaman berarti setengah juz karena satu juz berapa halaman pak Naldi sepuluh Simpel, makanya Nabi ketika ditanya Amalan apa yang paling Allah cintai Ahab Nabi menjawab Aduwamuhu wa inqolla Continue terus menerus dilangsungkan walaupun amalan itu sedikit amalan kebajikan ya jangan kemudian Ramadan usai usai kita ke masjid usai kita ngaji ya salat jamaahnya salat jamaahnya kalau kita terlambat gelombang pertama gelombang kedua buat jamaah Bapak Ibu juga kalau di perjalanan di tempat-tempat publik umpamanya di bandara di rest area tol, stasiun, Bapak usahakan sudah ambil inisiatif untuk menjadi imam. Jangan solat sendiri-sendirian terus, Pak. Sana, sana. Bapak ayo kita, Pak. Kita solat dulu. Bapak harus sudah ambil inisiatif begitu. Karena Bapak Pak rutin ngaji di sini. Ya. Salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi. Solat berjamaah itu lebih afdal, lebih baik ketimbang solat fard sendirian. Bisab'in wa isyirin Kebaikannya itu Pak. 27 kali lipat. Daripada sendirian. Dalam riwayat lain. Bi wa 25 kali. Ini menunjukkan kehebatannya. Berjamaah itu. Bapak harus inisiatif ambil. Terutama Pak. Apa namanya. E, solat. Mengiringi solat fardu juga dijaga. Solat rawatib. Sunnah rawatib. Di maintenance dawam salatul berjamaah di masjid dawam salatul nafilah mendawamkan melanggengkan kontinu salat salat sunnah seperti tadi duha minimal dua rakaat uh, ada satu para sahabat terheran-heran ini kita enggak tahu ya pak apa yang amalan yang membuat kita setelah ridho Allah mengantarkan kita ke pintu surga kan kita enggak ada yang tahu makanya sahabat itu punya rahasia-rahasia pribadi kebaikan kita pun harus begitu. Sampai para sahabat waktu itu dalam riwayat sahihah terheran-heran. Apa amalan Bilal bin Rabah sehingga sandal bakiaknya terdengar dari surga. Bapak tahu Pak? Simple. Apa Pak? Rok'atain ba'dal wudhu. Beliau maintain, beliau continuekan solat sunnah setelah wudhu. Dua rakaat. Sampai sahabat semuanya apa takjub kaget oh pujaan jani ini apa betulnya tabungan dia ternyata setiap wudhu dia habis wudhu tak pernah dia tinggalkan sholat sunnah dua raka maka ada sholat sunnah dua raka wudhu dijaga ya udah bapak udah otomatik lah kecuali kalau sudah komat hal-hal begitu udah harus ya otomatik kalau mobil otomatik nggak usah pakai komplain-komplain otomatis sudah ya salat witir ya jangan pas Ramadan tok dia mulai Ramadan habis itu hilang ya salat sunnah qabliyah subuh yang tadi melakukan ucapkan alhamdulillah bapak lebih kaya daripada miliarder di dunia ini On the world siapa yang terkenal asetnya banyak yang buat alat ke angkasa itu kemarin yang pakai kaos siapa? ya. Dia punya apa perusahaan apa Tesla atau apa ya? Tesla ya. Bapak lebih kaya dari dia kalau tadi solat subuh Pak Naldi sebelum solat subuh dua rakaat. Pak atau yang nemukan anu perangkat lunak kita komputer Bilgit Bill Gates ya. dia mungkin sudah di bawahnya itu ya yang antum bilang tadi ya. Bapak kita bisa lebih kaya dari dua orang itu atau siapapun kalau kita langgengkan dua rakaat sebelum subuh sampai dalam riak riak sohi pak tengok ini motivasi buat kita semua harus ada amalan cadangan kita di luar wajib yang diandalkan di hadapan Allah itu maksud saya sampai Nabi Safar pun berpergian itu kan dalam Islam boleh menggabungkan dua waktu sholat namanya apa pak? Ja, jama yang wajib boleh kita jama' kayak bapak ini mungkin luar kantor umpamanya dari Excel ini amanah umpamanya tugas ke Medan wilayah Sumatera umpamanya ya daerah daerah wilayah XL bagian Sumatera umpamanya bapak ini pesan boleh bapak di bandara yang penting bapak nggak dari da nggak dari rumah bukan di rumah sholatnya di luar menggabungkan dua waktu sholat antara asar zuhur tadi ditarik waktunya jadi satu namanya jamak sudah boleh menjamak pak di kosor kosor itu secara makna bahasa meringkas, short, pendek. Yang empat jadi du, dua, sudah digabung, diringkas lagi. Boleh Pak, cuma jangan sholat subuh ya. sholat subuh Bapak kosor ya, habislah. Dua rokaat Bapak kosor, tinggal satu rokaat. Ya. Maghrib yang tiga dan dua nggak bisa dikosor. Yang empat Pak. Ya, kalau Bapak tarik Solat asar ke solat zuhur. Ayo dengan ngaji fikih dikit. Ya, nah. Sini kan ada yang mengempuh fikih juga. Namanya jamak apa pak? Takdim atau takhir? Asar ditaruh di zuhur. Takdim mendahulukan. Sudah saya jamak takdim, saya ringkas lagi dua rakaat. Jamak kosor takdim. Jadi apa itu? Udah 7G mungkin nanti bukan 4G lagi, 7G. Wow, teknologi, 10 tahun lagi mungkin udah bukan 4G, 5G, 7. Huh? Udah lebih canggih pasti, Pak. Teknologi terus berkembang. Udah, kalau zuhurnya saya niatkan nanti di akhir namanya jama' takhir. Tak saya ingin masuk, Pak, pada satu ini loh. Nabi dalam berpergian pun yang kita dibolehkan Nabi juga melakukan kosor jamak, tapi untuk yang kubliyah subuh tak pernah ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dahsyatnya itu. Pak. Apa namanya? Kita bilang di sini solat sunat pajar itu atau solat kubliyah subuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita reward benefit keuntungan solat sunnah sebelum subuh itu dua rakaat. Yang penting sudah hazan ya, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya rokaatul fajri khairum minat dunya wa ma fiha. saya ulangi rokaatul fajri khairum minat dunya wa ma fiha Allahu akbar dua raka'at kubliyah subuh itu lebih baik di hadapan Allah daripada dunia dan seisinya jadi kalah tadi yang pakai kaos oblong itu yang punya telsa atau apa Allahu akbar Nabi waktu safar pun tidak pernah ditinggalkan. Dalam waktu makrokah peperangan pun tidak pernah beliau tinggalkan. Khusus yang apa tadi? Rawatib, nafilah apa? Kobliasu subuh. Makanya kalau kita kadang-kadang, pak -kadang, -kadang, kadang ya, tapi jangan tiap hari. Ulama memberikan esepsen, istisna pengecualian. Bapak kemudian mengkodoknya, mengganti sholat Qobliyah subuh itu setelah subuh. Karena tadi terlambat umpamanya. Tapi kadang-kadang ndak apa-apa kata ulama. Tapi bukan tiap hari pak. Tiap hari, oh, kau subuhnya habis subuh. bukan kau namanya itu cecek. Sesekali umpamanya, mas tahun dua kali sekali pas sakit perut apa. saking fadilahnya itu dahsyat. Boleh sebagian ulama mengatakan begitu. Saking apa pak? Fadilah kau subuh tadi. Tapi bukan dijadikan apa pak? Rutinitas setiap hari. Kau beliahnya habis sholat subuh. Kan di waktu larang pak. Habis subuh kan enggak ada sholat sunat kan? Nah, tapi ada pengecualian kata ulama, kalau Anda sering melakukan itu ya, pas dalam keadaan uzur syar'i yang mendesak, Anda boleh mengkodoknya atau menggantinya, melakukannya bukan mengkodok, melakukannya setelah sholat subuh. Ini sholat nafilah. Siapa yang mendawamkan kata Nabi tadi sedikit walaupun sedikit tetapi terus menerus dibangunkan istana di surga pak dahsyat pak ada berapa jumlah sholat sunnah rawatib dari hadis-hadis yang berbeda satu ada yang mengatakan 12 rakaat jumlahnya satu lagi ada 10 kita hitung rakaat rakaatain qabla al-fajr dua rakaat sebelum subuh tadi rakaatain qabla zuhur before zuhur berapa berarti 4 Raka'atain nanti sebentar lagi 5 menit kita sebelum selesai jam 1 kita ada Jatah untuk solat Ba'diyah ba'da zuhur Berarti berapa sudah? Anam Dua, 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 anam Ruk'atain Ba'dal Maghrib Dua rakaat nanti setelah solat Maghrib Ini yang rawatib dulu, mu'akat Sudah berapa sudah? Delapan Ruk'atain Ba'dal Isya Hal-hal berdasar ini bapak harus sudah tahu Dan bapak sudah metik Itulah yang nanti insyaAllah menjadi andalan kita di hadapan Allah menutup kekurangan kita ketika sholat fardu tadi mungkin lambung lamun dikit pekerjaan ini itu dan seterusnya tertambal dengan itu tadi sepuluh siapa langgengkan itu bunyalahu bayi tampil jannah bangunkan istana di surga riwayat lain mengatakan dua belas ditambah empat rakaat setelah sholat zuhur itu yang muakat muakat itu pak temenan ditekankan untuk yang gairu muakat boleh bapak tambah goir muakat tidak begitu tidak begitu di apa ya di dikukuhkan dua rakaat before maghrib dua rakaat before isya dua rakaat before before ha? asar ini yang goir muakat Bapak kerjakan boleh, waktunya kalau panjang boleh, apalagi bapak ke tanah haram, ke masjid Nabawi, masjidil Haram, bukan bid'ah bukan, kacau lah ya, ngomong bid'ah apalagi tidak sah kacau, gairu ma'akad apa makna gairu ma'akad, kalau waktunya panjang bapak ada waktu, solat aja tidak no problem gitu. tapi yang paling utama tadi yang mu'akad dulu, jelas pak itu dilanggengkan, jangan habis solat, peluncur ya. baca ayat kursi pun tidak sempat, peluncur ah, apa kita ini nyawa kita kan terbatas juga hidup. ya kan? nah, yang ketiga pak dawamkan walaupun sedikit tadi sudah saya singgung tilawatul Quran membaca Quran dahsyat pak baca Quran itu dahsyat dahsyat kebahagiaan itu ada di situ pak la yazukuha illa manzakoh tak akan dia merasakan bahagia manisnya Quran kecuali orang yang mau mencicipi manisnya Quran fa innal Quran ma'jubatullah Al Quran itu hidangan Allah pak maka nikmatilah hidangan Allah Bapak mungkin belajar tahsin di sini, peregu dan seterusnya. Ada disediakan oleh pengurus Excel Aksiata, usaha-usaha, usaha, -usaha, usaha punya yang akhwat. Ikuti pak. Tak semua perusahaan memberikan kesempatan itu. Bapak akan merugi nanti. Oh, saya ingin belajar di rumah. Ah, dah pak. Sibuk dengan keluarga pak. Sibuk pak, penat anak istri. Di sinilah pak tempatnya. Ma Ma'dubatullah dia, hidangan Allah. Setiap kali kita interaksi dengan Quran, setiap kali Allah berikan ketenangan kebahagiaan di dalam hati kita. Satu huruf itu Pak, keberkahannya 10. Berapa huruf yang saya baca tadi yang Bapak dengar surah Ali Imran ayat 79. Pertemuan selanjutnya saya tanya, berapa huruf? Al Fatihah berapa huruf Mas? Ayatnya berapa? 7, 7 ayat. Tapi jumlah huruf saya tanya. Belum saya tanya lagi Al Baqarah 286 ayat. Belum lagi tambah limrah 200 ayat. Hurufnya berapa? Setiap kali itu loh. Inilah hidangan Allah. Banyak orang nggak tahu, Pak. Sebaik-baik wirid zikir baca Quran. Sebaik-baik abdul zikir ini nggak baca Quran. Sampai apalagi sampai Bapak bisa menghafalkannya, dahsyat. Saya kemarin dapat sharing dari teman ya di dunia maya, ustaz juga. Dia sharing itu dahsyat, Pak anak ditinggal orang tuanya umur 9 tahun, dia setor ke Syekh. Nangis saya di kamar. Perempuan. Suaranya dahsyat. Dia tanya konsultasi, Pak. Apa yang saya bisa hadiahkan setelah ayah saya meninggal? Dia dulu tinggal di Madinah karena ayahnya wafat kemudian pindah dengan keluarganya di Jeddah. Kata Syekhnya, engkau doakan ayahmu setiap kali kau salat. Berapa hafal Al-Qur'an yang kau sudah setor?" kata anak umur 9 tahun. Berarti umur eh, kelas berapa SD itu? Dia 4 lah atau kelas 6 lah Pak Irfan kalau akselerasi, ya kan? Ya, kalau dia akselerasi kelas 6 bisa juga, kelas 5. Udah 19 juz, Pak. Oh, bacanya bagus sekali. Nanti saya share itu anu, linknya itu. Dah, sok memotivasi kita. Dahsyat sekali. Dan tahu dia dia tak pertanyaannya itu kayak orang profesor dokter. Apa yang saya lakukan untuk berbuat baik kepada orang tua ayah saya yang meninggal? Itu bahasanya. Pertanyaan umur 9 tahun, Pak. Kadang-kadang kita di Indonesia pertanyaannya gini, ada di TV itu. Apa hukumnya Pak Ustadz? Megang tasbih, saya nggak punya wudhu. Aduh, pertanyaan Oppo gitu. Apa hukumnya Pak? Megang tasbih, Bapak nggak ada wudhu. Boleh nggak? Eh boleh aja, Oh megang tasbih. Yang enggak boleh Bapak salat enggak ada wudu atau tawaf, benar kan? Eh pertanyaan lucu kan Pak? Apa Anda di TV Pak? Apa Pak Ustaz ya, hukumnya saya berzikir pejang fisi tasbih tapi saya kentut batal enggak ada wudu. Beda dengan pertanyaan umur 9 tahun tadi itu. Apa yang saya harus lakukan untuk membahagiakan ayah saya di alam barzah tadi? Wah, oh, netes air mata saya. Allah Ayahnya meninggal, umur 9 tahun. Wah oh, bacaan Qurannya dahsyat. Pak. Ya, ada linknya, saya simpan linknya itu. Memotivasi, memotivasi kita untuk keluarga kita. Itulah kebahagiaan pak. Kullama qara'na quran wa kullama wajadna sa'ada. Setiap kali kita berinteraksi membaca Quran, di situlah Allah berikan ketenangan jiwa itu. Qira'atan membacanya wa tilawatan terus Pak, wa tadabburan mentadabburinya wa tahfizan menghafalkannya wa tatbiqan dan mengamalkannya. Masya Allah. Hadirkan Quran di rumah kita. Hadirkan Quran dalam pribadi kita. Hadirkan Quran di ruang-ruang pekerjaan Bapak. Ruh Quran maksudnya. Hadirkan Quran di pasar. Itu yang kita butuhkan. Ya, dokter tapi hafal Quran. Bapak apa teknik elektro, ahli, insinyur. Quran tidak ketinggalan. Oh dasar. Bukan hanya Pak Ustadz bukan hanya guru agak bukan semuanya kita perlu celupan Quran ini sibagatullah wa man ahsanu minallahi celupan Allah itulah yang terbaik dari mana itu celupan itu dari Al-Qur'an kita ingin anak-anak kita gitu nanti Pak setting mau jadi dokter mau jadi apa namanya insinyur teknokrat pembisnis tapi jangan lupa Al-Qur'an wah itulah generasi yang dinantikan generasi emas itu begitu Ya, kita berjuanglah tuh itu semuanya. Jangan ya generasi yang hanya hura-hura TikTokan, entek Pak. Eh enggak tahu. Kita udah ada dikasih nikmat Allah kelebihan demografi ya. Kita kan udah 40-an ini, saya 44. Di bawah saya yang 90-an itu milenial itu banyak sekali orang. Itu nikmat dari Allah, tapi kalau nggak di dengan baik, waduh, generasi hedonis tak tiktok tok neng jero neng ngarpe hp ay sancur pak nah kreatif kreatifnya begitu tok nanti kalau ditanya anak jadi apa cita youtuber aduh jadi main game jadi apa gamer aduh cita cita kok itu aja. apa pak karena keseringan apa cita gamer katanya gamer oh, apa gamer oh tukang main game aduh dahsyat ya cobaan nih, dahsyat pak Kak, celupkan diimbangi dengan Al-Quranul Karim. Yakin, Pak, dia akan menjadi cahaya di alam kubur ini, Quran. Al-Quran itu, yakin akan menjadi penolong kita. Dahsyat ya. Dahsyat, Pak. Ustaz saya berat, wah, terlambat usia sedikit. Tidak ada cerita terlambat sebelum bendera kuning di depan rumah Bapak. Tahu bendera kuning? Kalau di Jakarta benderanya kuning. Pak. Kalau di mertua saya Jawa Timur hijau sama putih. Benar. Kalau di Lombok daun pisang katanya, pohon pisang. Itu tanda orang mati pohon pisang Pak depan rumah. Ada pohon pisang ditanam, nah, itu orang mati. Kalau Jakarta warna kuning. Itu benar. Terus ditulis spidol. Ah itu kalau udah itu terlambat Bapak. Selama masih ada napas Allah berikan, jangan jangan sia-siakan itu. Pak. Dah dia Pak. Walau sesibuk apa Pak, sesibuk, sesibuk apapun Bapak Ibu sisihkan itu terus adwa muwa in qalla kata Salam, sedikit tetapi dia continue selanjutnya Pak ini nasihat buat saya hadir majlis ta'lim menghadiri majlis-majlis ilmu sisihkan waktunya Pak nah, para sahabat pernah dikatanya diberikan oleh Rasul motivasi kalau kalian melewati taman-taman surga berhenti kalian sejenak di situ sahabat bertanya apa itu taman surga wa mahiyya ya rasul majalisul ilmi tempat-tempat majali. sisihkan walaupun 5 menit 10 menit jangan kabur kecuali ada hajat sisihkan di situ apalagi yang dibicarakan di situ qala Allah wa qala rasul apa yang diungkapkan Allah apa yang diungkapkan rasul berarti sama saja kita mendengarkan ucapan Allah ucapan rasul di tengah-tengah itu bukan hanya falsafah yang dikaji ya tafal sob, wow, buah berfalsafah satu ayat satu hadis pun tak ada yang dibaca kacau juga kalau begitu. Ya. dulu saya punya teman waktu kuliah, sampai dibanting mejanya itu, pak pak irfan dibanting, buah dibanting. saya dari tadi dari awal pak dosen Rangkan sampai sekarang satu ayat satu hadis pun tak ada pak dosen keluarkan dari mulut. bukan menambah iman saya kuliah di sini, tambah bisa jadi saya sekuler saya itu meja. Kalau saya, oh apa katanya, saya dulu umpamanya tidak kompersi dari keyakinan saya yang lama ke Islam ini. Untuk apa saya kuliah di sini? Kebetulan dia seorang mualaf. Akhirnya dosen itu dikeluarkan dari perguruan tinggi nggak ngajar lagi di situ, sampai ke rektorat. Palsu apa semua, wis bulat, bulat, bulat meres. Dah, Allah Ya, sebaik-baik pengajian, Allah, Allah, Allah Rasul. Apa yang difirmankan Allah, disabdakan Rasul, dijabarkan di situ. Ah, orang palsa, Pak. apalagi kalau orang-orang barat udah bosen Pak, gitu, Pak. Ya. Mau dijejeli lagi, Pak. ah udah bosen. Orang ingin dekat kepada Allah, motivasi ruh itu yang diinginkan orang. Ini tambah yang aneh-aneh. Udah -aneh. oh, dibanting meja, Pak, beneran, Pak. Dibanting beneran. Dia, di situ dia apa dia keluar dia. Enggak nambah saya iman kuliah di sini katanya bisa-bisa tambah sekuler saya kata dia. Oh, sampai akhirnya dosennya keluarkan, sampai sekarang nggak ngajar lagi Ya. Menghadiri majelis ilmu. Yang selanjutnya, Pak, walaupun sedikit teruskan puasa-puasa sunnah Yang belum sawal, Pak, mohon maaf, ini udah deadline hari terakhir ya. Berarti mulai tahun depan. Yang belum sawal. ya, ini tanggal 30 sawal udah. Sementara Nabi mengatakan yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub ya, Abu Ayyub Al-Ansari. Man soma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian dia iringi puasa Ramadan tadi 6 hari di bulan Syawal. Pokoknya di bulan Syawal, mau enggak berurutan terserah, tapi harus bulan Syawal, Pak. Ya. Jadi ini hari, hari terakhir. Ah, kasyami dahar kata Rasul. Seperti engkau berpuasa setahun. Ayo bagian akunting ini mungkin ada finance akunting. Gimana logikanya kok puasa Ramadan 30 hari sebulan kemudian sawal 6 hari setahun Pak. Ayo. Ulama menjelaskan diantaranya Imam Nawawi. Dalam tanggalan Hijriah, Komariah Pak, jumlah hari itu 360. Konsep dalam Islam, Nabi SAW mengatakan Al-Hasanatu al bi'ashri amthaliha satu kebaikan yang kita kerjakan, Pak, ini catatannya ya, ekuvalen persamaannya 10. Jadi satu sama dengan 10, ini rumus. Satu kebaikan sama dengan 10. 30 hari Ramadan kali 10, berapa? 10 kali 30? 300. Ditambah kata Nabi, 6 hari puasa sunnah sawal. 6 kali 10? 60. 300 plus 60? Satu tahun hitungan hari dalam komari dahsyat Imam Nawawi yang belum tahun depan mohon panjangkan umur ya Allah setahun pak puasa cuma enam hari setelah Ramadan dapat kebaikan itu seperti puasa setahun dan tidak ada pak saya dengar mohon maaf MC Pak Irfan bapak bapak semua jangan jamaah yang tengok ini live dari TV MTXL tak ada pernah saya tengok di berita online atau di TV surat kabar apapun dia atau di email telah mati satu kantor oh, karyawan gara-gara puasa sunnah sawal ya. tidak satu divisi mati divisi apa akunting banyak divisi apa divisi apa namanya IT mati semua apa puasa sunnah tidak ada tidak pernah pak di dunia ini ada orang puasa sunnah habis itu mati satu kantor satu RW gitu ada yang ada mati overdosis tenggen mabuk nakobra Bener? Banyak. Apa makna daripada contoh yang saya jabarkan? Dua tadi. Yang satu kebaikan, ketaatan, membawa maslahah. Yang satu lagi pelanggaran, larangan, nakobra, tenggen, mabuk, homer, pasti membawa malapetaka. Tak ada judul orang melakukan ketaatan, gara-gara taat dia mati. Tak ada. Puasa sunnah, habis Ramadan, dicicil, sepekan sekali tiap Senin atau Kamis Siap Senin Kamis boleh Bapak. Di situ mati satu kantor gitu. Lantai berapa banyak sini? Lantai 27. Bagian apa? Mati semua apa? Dia habis Ramadan puasa sunnah bareng-bareng. Dada. Dada. Sobung tak bahasa Maduranya. Dada. Orang banyak mati karena melanggar aturan Allah. Puasa sunnah, Pak. Dan itu sehat. Sumutasihu kata Rasul puasa kamu sehat. Yang di atas 40-an mau 50 sering-sering puasa sunnah. Selain di bekam ya, ada Pak Naldi kita. Ha, masuk ini Pak Naldi, Masya Allah. Ya, bekam, ya, terapi bekam dan puasa sunnah, dahsyat. Ya, udah 40, metabolisme, benar? Eh, malah metabolisme. Walau dulu kita masih kuliah 20-an, wah hajar. 40 udah mulai sengkring, sengkring. Ya kan? Terasa, urat asam apalagi. Ya, diabetes meletus, entah apa ya aneh-aneh. -ane. Ya, terapinya puasa, itulah Nabi. tasihu, Nabi mengatakan puasa kamu pasti sehat. Nabi enggak mengatakan puasa kamu kamu mati sekantor, enggak ada. Wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam surah Al-Baqarah kan ayat 180 185. Engkau berpuasa baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Ya, minimal Senin Kamisnya Pak kalau enggak bisa Dawud ya. atau ayamul bait 11 ya Pak 13 14 5 15 ya Pak dan ada lima hari yang Bapak enggak boleh puasa Pak dicatat lima hari dalam Islam setahun enggak boleh Bapak puasa sesoleh apapun Bapak dan sesoleh apapun Ibu mau baik mau pakai topi haji panjangnya semeter ke atas pakai jubah diseret-seret Bapak puasa tambah berdosa Ditanggali. satu satu syawal dua sepuluh julhijjah tiga hari hai ayam mutasyrik ini hari-hari kita makan hari-hari bergembira baru tobat dia dulu preman saat saya mau tobat saat habis Ramadan saya langsung puasa satu sama anda anda, anda 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 masuk dulu saya tidak pernah puasa udah 40 tahun saya tidak tanggal dua sawalnya boleh tanggal satu sawal bapak Dabah berdosa ayamul akli wa syubri, kata Rasul hari kita makan hari kita berbuka 10 Julhijjah nanti Julhijjah kalau di kalender bulan Juli saya tengok tanggal sembilan ya sepuluh Julhijjah enggak sembilanan. Bapak sepuluhnya tidak boleh puasa. Tanggal 9nya Arafah silahkan puasa. Ya, ya puasa Arafah. Ya tanggal apa sebelas, dua belas, tiga belas enggak bisa puasa. Tidak boleh. Ayamul tasrik hari-hari menjemur daging di bawah terik matahari. Namanya tasrik. Orang awak bilang hari mendendeng. Nah, dendeng daging. Karena dulu digosipkan Nabi SAW bersama sahabatnya di Madinah kurang gizi. <laughs> kurang gizi. Akhirnya enggak ada asupan daging. Wah, tengok. Maka begitu orang tawaf yang laki-laki, Pak. Halo, halo. Tawaf Ka'bah tujuh kali putaran yang kanan, Pak. Ini apa bahasa Indonesianya? Lengan dibuka. Tawaf tok dinampakkan. Ini ada hikmahnya, menunjukkan dulu waktu itu zaman Rasul. Eh, lo, kami bergizi juga, tengok. Kan lengan, Pak. Tapi yang kanan ya Pak, jangan yang kiri. Salah kalau kiri, walaupun masuk TV salah. Ya, mohon maaf. Walaupun masuk TV salah, yang bimbing salah itu. Ya kan? Walaupun masuk TV, Bapak ketawa ya. Ya mudah-mudahan nggak pernah jadi ya, nggak pernah ada kejadian. Yang kanan, habis selesai tawa Pak, tutup. Bapak saya tutup, jangan lewer, belum dicukur lagi. Aduh kacau, ada. Nggak paham pembimbingnya ini. Ya, ditutup. Sunnahnya itu hanya tawa Habis tahu bapak sholat sunnah dua rakaat sejajar belakang makam Ibrahim. Bapak tutup, jangan lewer. Lewer baru warna hitam ada putihnya dikit. Alah ya. Makan jengkol lagi sebelum berangkat umroh dari. Aduh. Dikasih tahu. ya. Yang jelas saya catat lagi yang kanan. Kalau kiri salah, walaupun masuk tipis salah. Ya, karena sunnahnya yang kanan. Ya, ada di Youtube itu yang kiri ada nanti kalau bapak secing ada di YouTube kayaknya kalau belum dihapus ya selanjutnya as-shadaqatu wal sedikit amalan tapi kontinu berbagi pak minimal bapak di Masjid excel excel Tower ini Jumat minimal masukkan itu pak berarti Jumat ini apa Selasa Rabu besok hari merah ya masya Allah. libur lagi kan masya Allah. enak di Indonesia ini banyak libur berarti ya? nah, Jumatnya bapak masukkan Jangan kalau Jumat Bapak selain dengeri ceramah khutbah Jumat, nepuki kota impak, lewat tepuk, lewat lagi tepuk, masuk iba. Second barcode minimal HP udah canggih ya kan. Jangan lewat tepuk, tepuk aja. Pak. Nolak balak, Pak. Niatkan nolak balak, nyari berkah dari Allah. Benar Pak dahsyat itu berbagi itu. Tapi juga buka jangan langsung preteli bukan begitu juga. Oh, bu, masih ada cincir Wah, semua. habis itu wah anak saya masih kuliah di Jogja apa entek kabeh. Bukan begitu dalam Islam itu indah sekali, Pak. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika dalam surat 17, Pak Irfan Ali surah. Jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu, tergantung di leher. Pelit mananya. Wala tabsuth hakal basthi, fataqawud maluman mahsura. Jangan kau juga terlalu wah, loyal apa royal berbagi kemudian kau duduk nanti menyesal gigit jari. anak saya masih kuliah, aduh SPP-nya, kontrakan apa, kosnya belum saya bayar, habis. Punya kereta satu-satunya, tahu kereta? Pak Rahmat tahu kereta? Bahasa Medan nih kereta, sepeda motor, dagang cilok satu-satunya. Pak, Bapak impakkan itu sepeda motor atau kereta Bapak. Bapak nanti dua bulan BMW Pak, enggak mungkin. <tuh> Ini ya Islam itu logik. Satu-satunya dia punya kereta mau diwakafkan atau diinfakkan dua bulan dapat Mercy atau BMW dari mana? Satu-satunya anaknya tiga dia masih kontrak yang rumah peta. Satu-satunya kereta aset dia untuk nyari Maisha makan infakkan pak sodakokan nanti bapak dapat BMW dua bulan tidak masuk akal tidak begitu dalam Islam. Giat ulat kerja itu kapital dia menghidupinya uh, cari tadi dagangannya untuk dia raku itu lebih daripada dia berimpak kewajiban dia dalam Islam itu Pak, kereta satu-satunya, kemudian dia ter teranu juga terhipnotis atau gimana dalam tanda kutip oh iya juga ya, oh BMW juga dua bulan, kasih abis itu nunggu dua bulan gigi jari lah dia, tengok Quran tadi mengatakan satu-satunya aset dia kereta, padahal dia untuk mencari nafkah laki-laki di luar rumah wajib Pak istri enggak perlu nyari nafkah Pak, kalau dia nyari nafkah Pak, istri itu kayak sholat sunnah saja yang sholat wajibnya laki-laki pak makanya wakil laki, laki kalau dia sudah wajib mampu batin lahir menafkahi dia nikah kalau belum puasa dulu kata nabi satu-satunya sepeda motor kereta bahasa kami orang siantar diwakafkan atau diinfakkan, nanti datang bmw dua bulan saya jamin nggak datang dua bulan bmw paham pak itulah makna quran tadi dahsyat haul setahun 85 gram emas mengendap setahun dua setengah Tak sampai itu sesuai kemampuan bapa impak sedekah. Tidak ada paksaan. Ada di YouTube itu ibu-ibu kayaknya kalau enggak salah salah seorang istri pejabat bupati atau mana daerah Sumatera mengajur langsung di uang, mungkin sampai rumah dia berpikir lagi tu. Oh, Entah apa ah, nak nak. Dalam Islam itu logik dasar. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat ya. menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengamalkannya Ayat tabiuna ahsana amin ya rabbal alamin demikian kurang lebih mohon maaf masih ada waktu 3 menit untuk ba'diyah ya saya serahkan ke moderator sebelumnya saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika an la anta wa aku luka terima kasih jazakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekarang jazakumullah khair kepada Ustaz Astaz ilmunya beberapa yang saya catat pertama menjaga sholat relatif khususnya sholat sunnah dorokat rakaat sebelum subuh membaca Quran menghadiri majelis tali majelis ilmu membiasakan puasa sunnah dan sedekah baik sekian untuk kajian Zuhur ya offline pada hari ini kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh